Ketua Siwo Pusat Agus Susanto mengapresiasi gelaran Pekan Olahraga Wartawan Nasional di Kalimantan Selatan. Ia menilai pelaksanaan Perwanas yang dipersiapkan panitia lokal sudah sangat matang. Tak hanya kesiapan venue, apresiasi ini datang juga untuk kelengkapan administrasi. Panitia lokal yang semuanya bersemangat, dan kita sudah melakukan dari berbulan-bulan lalu, hingga akhirnya sekarang kita sahkan daftar atletnya, dan kemudian kita akan melakukan technical meeting pada tanggal 20 Agustus, kemudian kita sahkan, dan kemudian para atlet mendapatkan ikat, serta jangan lupa membawa untuk kartu PWI, kartu KW dan KTP untuk bisa bertanding di hari H yang dimulai pada 21 Agustus sampai kita nanti pulang pada 26 Agustus. Semoga semuanya sehat walafiat. Bagaimana kalau Abang melihat Perwanas ke-19 kali ini di Kalimantan Selatan? Satu kata untuk Perwanas Kalimantan Selatan, ini babu salam, luar biasa. Saya terkesima dengan para panitia lokal yang kerjanya sangat bersemangat, terus juga bisa meluangkan waktu dengan hebat, menyelesaikan segala administratif, baik di dalam lapangan maupun non-lapangan. Jadi saling bahu-membahu untuk mensukseskan Kalimantan Selatan ini, hingga sekarang terlihat sudah sangat sempurna sekali. Untuk mensukseskan, ia juga mengingatkan kepada seluruh atlet agar mempersiapkan kelengkapan berkas fisik untuk verifikasi faktual. Nina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.